Pembakaran kendaraan bermotor terjadi Sabtu siang di Jalan Candi Prambanan Timur, Kota Semarang. Kali ini sasarannya adalah dua motor milik penghuni indekos yang diparkir di garasi. Pelaku diduga beraksi sekitar pukul 10 siang. Pelaku menyiramkan cairan berbahaya, kemudian menyulutkan api ke motor korban. Di lokasi, petugas temukan sejumlah batang korek api. Ini masih kami dalami, ya. Karena kebetulan ini terjadinya kan juga di waktu yang sebetulnya tidak lazim. Ya, tapi yang pasti memang ini dibakar. Cuman siapa yang membakar, ini sedang kami upayakan untuk mencari dari beberapa CCTV yang ada di sekitar perumahan ini tadi. Kobaran api tak sempat menyambar garasi indekos. Saat peristiwa ini terjadi, pemilik sedang beristirahat di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saya datang ke sini, itu jam 10-an lebih, udah kebakar. Terus masa banyak? Terus udah banyak orang, posisi kos sepi, pada kerja. Motor sendiri milih siapa? Milih Mas Dika, milih apa? Milih anak kos. Teror pembakaran kendaraan bermotor telah berlangsung beberapa pekan. Sebelumnya, lokasinya acak dan pelaku kerap beraksi di malam hari. Hingga kini, petugas belum berhasil mengungkap identitas pelaku pembakaran kendaraan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah ini.